double XL up in the pen, you can't shake that. All the way gassed up, full tank, man. Bang, mohon izin bang, mau nanya. Ya, ada apa, Dek? Saya mau bisa pull up. Bagi tip biar bisa pull up dong, bang. Saya belum bisa pull up soalnya, saya mau ikut seleksi. Kamu belum bisa pull up? Siap. Tapi postur kamu lumayan. Berikut saya kasih tahu, kamu pelajari ya. Siap, bang. Oke, baik. Kali ini saya akan sharing pengalaman pribadi saya meningkatkan repetisi pull up saya. Tips yang pertama, saya melakukan gerakan yang namanya isometric holds. Gerakannya seperti ini. Oke, setelah gerakan tadi, selanjutnya saya melaksanakan gerakan yang namanya scapula pull. Pay attention cause I ain't repeating offers. Yeah, never met a man I've been scared of. Careful, you gon' get exactly what you asked for. Here for whatever you bring me getting handled. I answer to no one, I don't need to hassle. Yeah, yeah. We ain't never fall back. Hold our ground where we at. We ain't never fall back. Setelah gerakan tadi, saya melakukan gerakan yang namanya negative pulls. Gerakannya seperti ini. And next, saya melakukan gerakan yang namanya half reps from bottom. Gerakan ini kita lakukan dengan posisi berada badan di bawah dengan melakukannya setengah repetisi. Mau tahu gerakannya seperti apa? Ini dia. Setelah saya melakukan gerakan setengah repetisi dari bawah, selanjutnya kita melakukan gerakan setengah repetisi dari atas. Seperti ini. Oke, setelah step-step yang tadi kita lakukan, kita baru bisa melaksanakan pull up full secara bertahap. Tidak usah dipaksakan masalah repetisi, semampunya saja, yang penting dilakukan dengan semangat, oke? Okay?